Bro, aneh mau ngejelasin tentang kenapa gear suka dorceng ya kan. Mungkin ini sebagian salah satu penyebab kalau gear itu jadi dorceng. Tadi aneh ganti gear merek ini, apa namanya, nah ini Indofat yang murah dulu sementara. Tadinya mau ganti pakai gear Extreme, nah yang lebih lumayan lah harganya. Dan ternyata tadi udah disetel, ternyata rantai dorceng. Nah, dorceng, kendor kenceng lah seperti itu. Semuanya udah presisi, dan ternyata si mekaniknya penasaran, apa sih ini dorceng? Padahal rantai baru itu kan, gear baru, satu set ya kan. Merek Indofat, ukuran 42 belakang, di depan ukuran 14. Nah, ternyata dibongkar lagi sama dia, dan ternyata ini nyebab dorceng. Klahar atau bearing yang ada pada di gear jebol, hancur. Nah ini serpiannya, nah ini parah badai. Jadi itu kenapa sering dorceng seperti itu. Hey guys, ini apa namanya, bearing atau klahar yang saya bilang tadi. Ini beli, ini berapa mang? 35 ya. 35.000. Ini yang merek yang biasa mang ya? Yang biasa. Bukan bawaan orinya. Kalau orinya mah masih 65-an atau 70. Kalau orinya katanya lebih dari ini harganya. Iya, lebih nah, dari itu. Ini sekarang tadi tawarin yang orinya apa yang biasa? Oh iya. Yang orinya yang biasa sih. Tadi mang gak seperti ini mang ya? Hah? Tadi iya. Iya. Nah, sekarang lancar tuh, enak kan? Iya, enak. Emang ini ya, catatan tuh. Coba putar lagi, Mang. Enak. Oh. Nah, adem. Sekarang lebih adem katanya. Lebih halus. Tadi tuh udah dorceng, begitu pula udah bunyi duk duk gitu, kebunyi krek krek ya. Kalian juga pasti ngalamin lah. Nah, seperti itu. Sekarang udah enak nih. Sementara pakai gear ini dulu. Oke guys, cukup dari saya. Terima kasih.